Neosep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tinggal semua. Pagi ini Ginonya usil banget sama Dek Elma karena mainan itu roknya Dek Elma dari tadi. Si Elmanya lagi melukis di sini. Nah, indah banget bukan temboknya. Dan Elmanya aring banget teman-teman karena bermain sama si Gino. Ini Gino sini. Sini Gino. Karena Gino kalau di belakang nakal banget ya teman-teman. Dia ngebully kakak-kakaknya. Jadi biar di sini nemenin Dek Elma. Dua anak yang super pokoknya. Kok iso tiduran kayak ngono ya. Sana lihat ikan aja sana. Gino. Gino naik sini. Ini sama-sama anak kesepian nggak punya teman. Itu Ginonya main kursimu itu. Coba Asep Makmi bawa ke sini ya teman-teman ya. Kira-kira Asepnya mau nggak apa enggak kalau di sini? Itu loh ke sana itu di ujung itu loh. Tapi Gino meskipun pintunya dibuka gitu ya teman-teman, dia nggak mau keluar. Kalau Asep kayaknya takut, dia lari ke belakang. Ya kita coba aja. Kita coba aja ambil Asep ya teman-teman. Awas. Ini. Tenang banget Ginonya. Ayo sini dulu. Gino di sini dulu, tak ambil si Encep. Ya, ajaan baca. Ayo, nggak boleh keluar, bilangin. Panas, Gino, jangan keluar. Itu Ginonya. Panas, Gino, jangan keluar. Suruh masuk. Itu. Itu dibacain buku Elma itu loh, Gino. Ada suara motor lewat langsung lari. Sana, sama Mama. Tak ambil si apa? Asep, sana. Kok jangan keluar. Anak-anak habis maem pada leyeh-leyeh semua. Yuh habis dipel wis. Ting selengkrah neh. Ini masih ditinggal ayah ke kota teman-teman, masih ada urusan. Jadi belum beres-beres. Ini Mas Asepnya. Yuk. Oh, tumben ganteng. Ngeloi ketepmu. Lihat. Artis ketep lah, lihat. Lumayan ganteng lah. Urung raup. Aduh, Masya Allah. Pirang kilo kamu iku. Kira-kira Asep berani enggak? Kalau di luar masih ngantuk. Sini. Tuh. Sama Gino. Berani apa enggak, Asep? Masih berantakan teman-teman. Soalnya dibersihkan gitu wis Elma ya wis gawe. Iya. Wis ketemu sama-sama sultannya. Ayo duet. Loh kan kayak gitu loh Gino ya sama yang senior ya. Ayo Asep sini. Sini Asep. Jangan takut Asep. Asep. Iya. Suruh sini deh Asep deh. Ayo wes dora tarik meneh, nggak boleh itu buat kerja Elma. Sini duduk sini lo. Sini lihat ikan. Malah gelut. Gino lo sih nggak duwe wedi mbak. Harus yang gede-gede jane. Kondel ya. Kondel. Gantel karpetnya mak ayo mbok silak nih. Asep marah lho no. Jan ginoi ngruweget ne ya cah cili. Beh, Elma jangan gitu.
Itu buat kerja deh Elma. Ini lo mainan sama Gino ya lah. Ayo Sep, Mas Sep kok sedih. Ayo mainan. Panggah ganteng, panggah ganteng. Kayak Taekwondo panggah ganteng. Kalau mainan sama Gino kata. Lihat ikan, lihat ikan. Lihat ikan. Tapi Asep tapi sayang kok karo Gino ya. Wis cocok wis. Akhirnya Asep yo kesepian, enggak punya teman. Dia juga sama enggak punya teman. Gue antengnya Gino. Gino. Ini, liatin ikan. Liatin ini senengannya mesti layah-layah di sini anak lanang yang satu ini. Sini. Dek itu buat kerja bubun, Dek. Jangan digitu-gituin toh. Buat kirim bedak itu. Ini nih. Nih liat ikan nih. Ngerti enggak? Nah. Liat ikan itu loh. Kalau si Asep ini lihat ikan itu dari jauh, dia masih dia kepo tapi penakut teman-teman. Ikan koinya mati semua, ditaruh di akuarium, ikannya kecil-kecil dimakan, ditaruh bak mau buat konten berikutnya, ternyata nggak kuat saking dinginnya ya teman-teman. Dingin sekali. No Gino. Gino usil dewe. Gino usil. Tuh Asep anteng. Anteng lihat ikan. Kalah, kalah, kalah. Ayo. Asep dan Gino dadi Sepno, Sepno apa? Neo Sep. Kalau Gino nggak punya suara, Asep, ayo nggak boleh keluar, jangan keluar. Masuk, ada ayam. Ada ayam, masuk. Wes duduk aja di situ. Dah di situ, wes mainan situ sama Mak Pat. Gino aja, anu apa? Asep di situ wis saring semua nih. Senengane mainan sama Elma. Dan untuk si Giga rencana hari ini Mak Miu lepas ya teman-teman, karena sudah beberapa hari alhamdulillah si Giganya juga sehat. Ayo kita intip Giga sebentar. Si Asep sama Gino biar sama Mak Pat di sini. Nih si giganya, lo mamer hati habis nih. Alhamdulillah sehat, normal semua. Iyo, perutnya masya Allah nyemplus. Eh sana, kalau Mak Pat gak lah. Kangen makmu? Kanan. Ketengnya masya Allah itu tambah pirang kilo. Sana. Gendut, gendut. Kek, temen-temenmu kek, sana. Sana. Enggak mau. Giga pengen keluar. Dan ini rumah kucingnya Mio, teman-teman. Alhamdulillah makin ngejereng, makin cerah. Teman-teman harus ingat kalau lihat warna oranye ingat rumah Miu ya teman-teman ya. Jreng. Ini enggak ada yang madani. Enggak ada yang madani, pagernya unik. Saya nyapo rene. Eh sini. Ini. Duning isor montel lo. Belum boleh dede.
lihat anu ini loh, ikan nih loh, Sep. Sep. Sep gemoy. Kalau ini Om Giga lah. Halo, halo. Kok malah kaya ngono loh, kaya mama Oshin. Sini. Lihat ikan nih loh buat anu, buat terapi. Ya. Kemana itu, kemana? Heo, nyapa nyel. Gino liatin Giga, teman-teman tuh. Giga mau pulang ke rumah Mak Pat itu. Dong Mak Pat di sini yo, eh. Ayo masuk, masuk, masuk. Ada motor. Iya. Tuh sana tuh. Sep, ayo main-mainan. Lu main. Alah alah Elma. Sedih ngono malah, nah. Sep. Kalah saingan sama si Gino loh. Oh, Sep. Coba kalau bejonya sehat sampai gede kayak gini ya, teman-teman. Mungkin usianya udah sebesar Asep. Rame banget ya, Sep ya. Heeh, oh, Sep. Elma kepala suku bikin rusuh terus aja. Ya udah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video hari ini. Heboh banget si Elmanya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Untuk yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di sini semua. Wih, Giga nyusul loh, Mak Pat. Burine saman. Tak suntik, Mak. Omong, Matul. Semua anja kabeh.